Wajiwa bertempat atau berlokasi di Kampung Ciganitri, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Wajiwa ini berdiri dari hasil kompromi dengan teman-teman yang mempunyai semangat idealis untuk berkreativitas. Terus dan kemudian kita mencoba untuk membentuk sebuah komunitas kreatif khususnya di bidang tari. Wajiwa berdiri pada tahun 2006. Kemudian seiring dengan perjalanan waktu, terus akhirnya kita bisa memperoleh tempat di tempat yang sekarang ini. Kita beri nama Rumah Kreatif Wajiwa. Kreativitas di sini ya sudah pasti kreativitas yang berhubungan dengan kreativitas tari. Rumah Kreatif Wajiwa ini dibentuk atas dasar kepedulian terhadap perkembangan kesenian, terus dan kemudian juga pemberdayaan masyarakat lingkungan. Kita memilih lokasi di Kampung Ciganitri ini, itu tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat dan untuk mengembalikan nilai-nilai kehidupan masyarakat lama agar bisa tumbuh kembali. Karena Kampung Ciganitri merupakan sebuah kampung urban yang saat sekarang ini sudah dipenuhi oleh bangunan-bangunan mewah seperti perumahan, terus pusat-pusat bisnis. Alhamdulillah dengan kehadiran Rumah Kreatif Wajiwa, masyarakat lingkungan sangat aktif memasukkan anaknya untuk melakukan aktivitas dan kreativitas kesenian di Rumah Kreatif Wajiwa ini. Tujuan utama dari Rumah Kreatif Wajiwa ini bukanlah untuk menjadikan anak-anak sebagai penari yang hebat, sebagai penari yang berkelas, akan tetapi tujuan utamanya adalah untuk pembentukan mental dan jiwa anak-anak itu sendiri agar mereka menjadi anak-anak yang mandiri dan anak-anak yang kreatif seperti itu. Di Rumah Kreatif Wajiwa ini kita mempunyai semacam program seperti program literasi, seperti membaca, literasi terhadap lingkungannya sendiri, literasi terhadap orang lain dan segala macam. Kemudian kami juga mempunyai semacam tawaran-tawaran metode-metode pelatihan di Rumah Kreatif Wajiwa. Metode-metode pelatihan tersebut kita sebut dengan metode literasi tubuh Wajiwa. Literasi tubuh Wajiwa itu tujuan pertamanya adalah untuk menggali kecerdasan khayal, untuk menggali kecerdasan rasa, dan terutama kecerdasan tubuh si anak-anak itu sendiri. Kalau rasa, pikiran dan tubuhnya sudah cerdas, maka pada saat itulah muncul jiwa mandiri dan karakter-karakter yang lebih konstruktif. Rumah Kreatif Wajiwa ini merupakan sebagai ruang aktivitas, ruang kreativitas, dan ruang presentasi. Di samping beraktivitas dan berkreativitas kesenian, kita juga membuat sebuah program. Program tersebut namanya Triwulan Purnama gitu. Jadi setiap per 3 bulan kita mengadakan pertunjukan di Rumah Kreatif Wajiwa ini. Tujuan dari pertunjukan setiap 3 bulan tersebut, pada intinya kami juga mencoba untuk memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat di lingkungan kami akan perkembangan dunia kesenian pada saat ini. Para pengisi acara itu pun ya bukannya hanya seniman-seniman tari, akan tetapi juga dari berbagai macam disiplin. Ada seniman teater, seniman pantomim, seniman sastra, seniman musik, dan lain-lain. Alhamdulillah, kita sudah mencapai public stage Triwulan Purnama yang ke-12. Nah,
Jadi kami sangat konsen sekali terhadap masyarakat di lingkungan sekitar rumah kreatif Wajiwa sendiri. Kami pun sangat sangat mengharapkan keikutsertaan masyarakat lingkungan kami untuk bisa terlibat di rumah kreatif Wajiwa. Tujuan pertama kami bukanlah untuk mencari kehidupan dalam program-program pelajaran ini aja. Tujuan kami adalah membentukkan mental jiwa si anak-anak agar mereka menjadi anak yang mandiri, kreatif, dan bisa berbuat lebih banyak lagi untuk negeri ini. Terima kasih. Salam.